Oke, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Di sini ada perletakan roll yang bagaimanapun bentuknya, arahnya, ya, ini ada roll digambarkan seperti ini, nggak harus segitiga, tapi juga seperti ini juga boleh. Kalau perletakan roll-nya seperti ini, berarti dia bisa bergerak ke sana, bergerak horizontal. Dia bisa bergerak secara horizontal, ya. Jadi, ini adalah arah horizontal dari perletakan roll-nya. Maka kita akan mendapatkan reaksinya adalah ke arah ini, ke arah vertikal. Tetapi kalau roll-nya begini, bergeraknya, ya, roll-nya seperti itu, maka tidak ada tahanan di arah situ, tahanannya adalah di arah sini, ya, di arah tegak lurus dari sisi bebasnya. Tapi bisa juga ada roll yang di bidang miring seperti ini. Nah, ini adalah sisi bebas pergerakan dari roll tersebut, sehingga tegak lurus, garis tegak lurus dari pergerakan roll tersebut, ya, ini adalah reaksi perletakannya, semacam itu. Jadi, otomatis roll itu akan memberikan reaksi terhadap tegak lurus dari pergerakan bebasnya. Jadi, hanya satu saja reaksi. Dia hanya menyediakan satu saja reaksi. Kemudian, untuk sendi di sini, seperti kita ketahui, sendi itu memberikan reaksi dua, di arah vertikal dan di arah horizontal. Jadi ada dua. Jadi kita punya dua, di sini dua reaksi. Nah, tapi kalau dia di bidang tegak seperti ini, maka sama seperti itu, dia akan mempunyai dua reaksi yang saling tegak lurus. Jadi ini saling tegak lurus, ini juga saling tegak lurus, ya. Jadi 90 derajat ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Nah, di bidang miring juga begitu, akan ada dua reaksi di sisi vertikalnya bidang miring dan horizontalnya bidang miring. Nah, kemudian kalau ini bentuknya adalah seperti ini, yaitu fixed support seperti perletakan jepit yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dia mempunyai tiga reaksi. Reaksi menggesek di sini yang horizontal, dia menggesek dindingnya, kemudian menuju atau meninggalkan dinding tersebut, dan kemudian dia akan menahan semua putaran yang akan menyebabkan dinding tersebut jadi berputar. Jadi ada tiga, ada reaksi satu, reaksi dua, yang tegak lurus, dan yang terakhir adalah momennya juga ditanggung. Nah, kalau dia dindingnya tegak lurus seperti ini juga sama, jadi satu,
2, 3. Kalau miring juga sama ya, jadi ada 1, 2, dan 3. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan persamaan yang disebut dengan degree of indeterminacy atau persamaan untuk menentukan derajat ketidaktentuan statis. Di sini, I adalah sebuah derajat yang dinyatakan sebagai persamaan dari 3M ditambah R dikurangi 3N. Nanti akan saya jelaskan. M itu adalah member atau elemen dari sebuah struktur itu. Jadi seperti contoh yang sudah saya sampaikan tadi, balok di atas dua tumpuan A dan B, membernya satu, cuman balok, cuman itu aja membernya satu. Terus kemudian dikalikan 3. R adalah reaksi peletakan. Tadi kalau yang kita lihat di situ, reaksi peletakannya di A ada 2, di B ada 1. Karena A tadi sendi, B adalah roll, maka kita mempunyai R jumlahnya adalah 3. Dan di sini N di situ adalah jumlah titik ya, jumlah titik yang ada di dalam struktur kita. Tadi kita punya 2, titik A dan titik B. Ya, ada titik A dan titik B. Nah, ini saya lanjutkan. Kita melakukan examination atau pengecekan di mana persamaan ini tadi, saya kembalikan, persamaan ini tadi di semester ini yang kita pelajari adalah persamaan ini jumlahnya harus sama dengan 0. Kalau dia lebih dari 0, maka kalian belajarnya tahun depan, di tahun depan, struktur statis tak tentu. Tapi kalau dia kurang dari 0, artinya dia jumlahnya negatif, ya, minus 1 gitu misalnya, maka struktur kita dinyatakan sebagai struktur yang labil atau struktur yang tidak bisa memenuhi kaedah dari teknik sipil. Jadi struktur itu harus stabil. Ini strukturnya labil, berarti salah jurusan. Kalian harus masuk ke jurusan mesin. Nah, kita lihat struktur labil itu seperti apa. Ini kan kayak mesin kan, ini roll semua. Jadi B roll, C roll. Kita lihat 3 dikali 1, ya tadi itu membernya, M-nya adalah 1. Ini tadi bisa di screenshot ya, supaya untuk mengingat-ingat ya. Jadi, I adalah 3 dikali M itu adalah member dari struktur tersebut. R adalah jumlah reaksinya, dan N adalah poin atau titik yang ada di dalam struktur tersebut ya. Nah, kita lihat di sini, membernya 1, ini merupakan 1 balok. Ya, jadi membernya cuma 1 ya, itu 1 balok. Ini balok BC, membernya 1 dan ini dikalikan 3 ditambah reaksinya di B 1, di C 1. Jadi 2 dikurangi 3 dikali 2, ini adalah titik B dan titik C. 1 2. Jadi kita mempunyai jumlahnya itu adalah minus 1. Jadi struktur ini dinyatakan struktur yang labil. Nah, untuk semester ini yang kita pelajari adalah struktur statis tertentu di mana jumlah dari I nilai dari I adalah 0. Nah, kalau kita lihat di sini membernya 1 yaitu balok AB, hanya 1 aja balok AB. 1. Terus ditambah 3, 3 ini ada HA, VA, VB. Jadi 1 2 3. Ya. Ini di titik ini, meletakkannya di titik ini. Jadi kadang-kadang mahasiswa tuh naruhnya di bawah, panahnya ditaruh di bawah. Padahal sebetulnya panah itu harus menuju ke sini, harus diletakkan di titik B, letakkan titik C kalau memang itu di titik C. Jangan diletakkan di bawahnya sini, tapi diletakkan di sini, di titiknya ini. Kemudian horizontalnya itu juga diletakkan di sini, gini. Kalau nggak di kanan sini ya di kiri sini, tapi panahnya menuju titik A. Jangan ditaruh di mana-mana gitu kan. Nah, taruhnya di situ panahnya. Jadi kita punya 1, 2, 3. Ya. Reaksinya 3. Terus kemudian titiknya ada A dan B, 2. Kalau dijumlahkan di sini, ini 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi kalau tidak sama dengan 0, kalau dia negatif, tolak. Tulis di situ struktur labil. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 0, artinya dia seperti ini, struktur ini. Ini sendi, ini juga sendi loh. Gitu. Itu bukan roll. Ini sendi, ini juga sendi. Akibatnya apa? Di sini ada kelebihan reaksi. Ini semua sama, ini sama, ini sama.
Tapi R-nya di sini kelebihan. Jadi 1, 2, 3, 4. Inilah yang menyebabkan struktur tersebut stabil. Stabil, tapi strukturnya statis tak tertentu derajat 1. Ini nanti ada persamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0. Karena kita cuma punya 3 persamaan saja di semester ini. Nah, kalau kita menerapkan itu di dalam struktur yang seperti ini nggak selesai. Jadi kita memerlukan teknik-teknik khusus yang akan dipelajari di tahun depan. Nah, ini ada contoh. Kan nggak mungkin kita hidup di atas 2 balok. Kita kan mesti ada atap, ada segala macam, ada dinding. Maka ini ada contoh kita mempunyai struktur ya, portal. Ini namanya struktur portal. Di sini jepit. Biasanya jepit, kalau kita pelajari jepit, satunya bebas. Karena di sini sudah 3 persamaan. Di sini 3 persamaan. Biasanya bebas. Ternyata di sini dikasih sendi. Nah, dikasih sendi. Kalau ini bebas, kalau ini bebas, maka ini kembali menjadi struktur statis tertentu. Kalau ini tidak ada, ini nggak ada perletakannya. Tetapi kalau ini perletakannya roll, itu menjadi derajat 1. Kalau perletakannya sendi, menjadi derajat, derajatnya jadi 2. Jadi tambah nggak bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, kita cek di sini. Jadi membernya berapa di sini? 1, kolom 1 ya. Jadi di sini kita punya, punya member. Ini ada member yang pertama kolom 1, terus ada member yang kedua yaitu balok, dan yang ketiga itu adalah kolom. Nah, jadi ada 3, terus reaksinya ada 5. Ini reaksi 1, 2, 3, 4, 5. Karena sendi dia punya 3, karena jepit dia punya, sendi dia punya 2, kalau jepit dia punya 3, maka di sini total reaksinya 5. Dikurangi 3 dikali, ini titiknya ada 4, titik A, ya, di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C, dan di sini ada titik D. Kita eksaminasi, kita lihat, loh, ya, di sini 9, sini ya, 9 ditambah 5, 14, ya, 14 dikurangi 12, 2, jadi derajat ketidaktentuannya sampai 2. Nah, ini sudah ada struktur kayak gini. Nah, ini ada ruang utama, ini ruang tambahan, misalnya seperti itu. Kita lihat, ya, ini ada membernya banyak ini malah ya. Ada yang bisa ngoreksi? Saya pancing ya, ada yang bisa ngoreksi ini. Ya, jadi kalau di sini membernya ada berapa? 1, 5, 2, 7, 5. 55. 55. Ini satu member bukan? Iya, satu. Iya. 1, 2, 3, ya. 5. Terus kemudian ditambah reaksinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Terus titiknya ada berapa? Titiknya 1, 2, 3, 7, 4. 5, 6, 7 ya? 7. Berarti 7. Tadi salah dong, harusnya membernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena ini kolom CD, ini ada kolom BG ya. Oh, terpisah Bu ya? Kasian dong, kolom DG ini kan dapat beban dari ini nggak sih? Dapat beban dari DE nggak? Kan balik lagi ya, dari filosofi yang tadi saya jelaskan. Balok DE itu akan menyebabkan kolom ini menerima beban yang lebih berat daripada CD. CD ini kan menerima beban dari lantai separuhnya ini ya. Lantai separuh di atas ini kan masuk ke kolom. Ya kan, ini ada balok nih. Balok kan menumpuk di kolom. Nah, beban dari balok ini diterima oleh kolom CD. Nah, terus kemudian dari kolom CD ini bebannya diteruskan ke kolom DG. Tapi kolom DG ini menerima beban dari dari balok DE. Gitu. Jadi perilaku dari DG ini tidak sama dengan perilaku dengan CD gitu loh. Ini nggak sama, ini sama ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya ngitungnya ya. Nanti bisa dikoreksi dan bisa dihitung, maka derajat ketidaktentuannya jadi berapa gitu ya. Ini nggak 2 nih, lebih dari 2. Oke. Terus kemudian
ini juga demikian. Kita lihat di sini membernya 1, 2, 3, 4. Ya, membernya 1, 2, 3, 4. Jadi 4, reaksinya di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Reaksinya ada 5. Terus kemudian kita lihat di situ, apalagi titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi derajat ketidaktentuannya ada 2. Di semester ini kita pelajari, bisa jadi kalau ini jepit, maka di sini akan ujung bebas. Nah, tapi kalau di sini tidak jepit, kalau di sini sendi, maka di sini menjadi roll. Ya, sekalipun bentuknya macam-macam kayak gini, ini sendi, ini roll. Tuh, keterbatasannya untuk belajar di semester ini adalah itu. Supaya ID-nya ini menjadi sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, kita lihat membernya 1, 2, 3. Ya, membernya 3. Kemudian reaksinya ada di sini 3, di sini 1, di sini 2. Jadi total 6. Nah, ini dikurangi titiknya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Derajat ketidaktentuannya sampai 3 ya. Jadi ini ada 3. Nah, ini kalau misalnya semuanya ujung bebas di sini, ini enggak ada perletakannya, enggak apa-apa. Tetapi ini jadi lebih stabil, lebih bagus gitu loh sebetulnya, ya kan? Karena ini ditopang kan jadi lebih bagus. Lebih bagus sih ya, bagus, tapi belum bisa dipelajari di semester ini gitu. Lebih sulit ya. Levelnya lebih naik satu tingkat. Oke. Ini adalah anu terakhir, apa namanya? Slide yang terakhir di mana ini dimasukkan ke dalam semester ini. Walaupun di sini sendi, ini sendi. Tadi kan saya bilang kalau ini sendi mestinya ini roll dong. Kalau ini sendi ini roll, tapi ini adalah perkecualian karena struktur tersebut tidak terlalu stabil. Meskipun ini sendi, tapi di sini dikasih gangguan dalam bentuk sendi baru gitu. Yang disebut dengan ini sendi luar, ini sendi luar, ini sendi dalam. Ada pin di sini. Ini bisa berputar ini. Jadi kalau dikasih beban di tengah-tengah sini, ini BC jadi patah. Nah, ada perlemahan di sini, yang menyebabkan ini harus diminuskan 1. Minus 1 karena ini pin, ada satu pin di sini yang kita tambahkan. Jadi persamaan tadi lengkap, minus 1 karena ada pinnya. Tapi kalau di sini pinnya ada 2, jadi labil kan, nggak boleh. Jadi pinnya hanya boleh 1. Kalau pinnya di sini 1, pinnya lagi 1 di sini, strukturnya jadi labil ya, nggak bisa. Jadi nanti akan kita pelajari di bab portal 3 sendi. Jadi ada 3 sendi, sendi 1, sendi 2, sendi 3. Ini nanti masuk ke dalam bahasan semester ini. Ya oke, okay. Ini slide yang terakhir. Kita lihat di sini apa namanya? Sebentar saya kembali. Ya. Jadi apakah ada pertanyaan? Permisi Bu, boleh bertanya? Ya, silakan. Tadi kan Ibu bilang kalau di salah satu sisi udah dikasih penjepit, kemudian di satu sisi yang lain itu jadi ujung bebas. Ujung bebas itu apakah yang dimaksud seperti kayak roll yang bawahnya tidak menancap? Kemudian yang pertanyaan kedua itu, pin di tengah-tengah antara B dan C itu kalau di realitas kehidupan itu seperti apa Ibu contohnya? Terima kasih. Oke, sebentar. Saya share aja ya. Saya share pin kayaknya ya, coba saya punya pin di sini. Kayaknya lebih enak gambar di pin daripada di papan. Ini ribet di pin, di papan ini ribet pada bingung. Oke, saya bisa ya lihat ini. Gak bisa Bu. Gak bisa ya. Oke, enak ini karena apa? Ya Pak. Belum pakai kamera. Contoh. Makanya nggak perlu pakai kamera, pakai pulpen apa pakai pensil ya, apa aja deh. Bentar, saya pilih yang gede biar gampang. Nah, kalau kita punya nih, aduh gambarnya meleot. Gitu ya, ini jepit ya kan? Jepit ya.
Terus ini adalah balok. Ini adalah balok kita. Balok. Jadi saya kasih yang lebih tebal kalau balok itu. Nah, ini balok. Terus kemudian ini ujungnya tidak ada apa-apanya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di realita, pernah lihat yang kayak gini. Sesuatu yang seperti ini. Ada yang vertikal, membernya vertikal, terus kemudian di bawahnya tanah atau pondasi beton atau apa gitu. Pernah lihat nggak? Yang bendera. Ah iya. Iya. Yang bendera. Oh, bendera ya. Jadi ntar lagi pengen gambar aja. Nah kan biar kelihatan gitu loh, biar keren. Nah dosennya tuh bisa gambar, nggak hanya arsitek aja bisa gambar. Nah lihat di sini, ini bukan struktur yang ditahan oleh apapun. Walaupun di sini sebetulnya ada kayak tali bendera, tapi tali bendera bukan something that related to the support of the structure ya. Tiang bendera sih tiang bendera, tapi bukan merupakan sesuatu yang menyebabkan dia menjadi menahan segala-galanya. Lihat aja talinya kayak gitu kan, nggak mungkin bisa jadi gantolan ya untuk menjadi support. Maka struktur tersebut bisa saja ya, kalau dia diberi beban apa namanya vertikal ke bawah seperti ini ya, maka kita akan mendapatkan ini strukturnya. Oh sorry, ini dia mau melengkung nggak bisa, tapi sudah gitu di sini dia jadi begini. Mau melengkung nggak bisa karena di sini ada momen, karena di sini ada P ya, kemudian di sini ada L ya, ada jarak begitu, sehingga akan menyebabkan reaksi perletakannya di sini. Kalau misalnya ini adalah titik A dan ini adalah titik B begitu ya, maka kita melihat bahwa sigma momen di titik A sama dengan 0 ya. Sigma momen di A sama dengan 0. Kita akan mendapatkan di sini momennya, kita misalkan ke sana misalnya. Ada putaran di sini. Ini adalah momen di A. Nah, momen di A, sigma momen di A sama dengan 0, maka yang hanya menyebabkan momen apa namanya titik balok AB itu berputar hanya MA ya, yang kesana positif ya, terus ada P positif juga ya, ada P tapi jaraknya berapa, L ya kan, itu sama dengan 0 kan, jadi MA sama dengan minus ya PL. Nah, jadi gambarnya nih harusnya nggak gini. Gambarnya nggak gini. Jadi momen di A itu harusnya yang betul, momen di A harusnya arahnya ke gimana? Nggak ke sini. Nggak. Arah jarum jam. Nah, jadi harus berlawanan jarum jam. Ini harusnya MA yang betul begini. Nah, kenapa demikian? Karena P-nya kan kecenderungannya menyebabkan AB ini berputar searah jarum jam, sehingga perletakan di A harus melawannya dengan berlawanan jarum jam. Soalnya kalau MA ikut putar, wah putar mereka terus, pusing kamu ya. Terus benderanya jadi paskibrakanya dimarahin. Gimana sih kamu? Ya, padahal ternyata di sini sipilnya yang bikin, teknik sipilnya yang bikin salah gitu ya. Oke. Kemudian P ini juga menyebabkan reaksi, karena kita ngecek sigma horizontal sama dengan 0 kan, berarti di sini HA, di sini ada HA, di situ HA sama dengan 0 ya kan, sama dengan 0 karena di sini tidak ada aksi di arah vertikal, tetapi aksi di arah horizontal tidak ada sama horizontal dengan 0. Tapi di arah vertikal ada gini. Arah sini ya, ada. Ya.
Jadi di arah vertikal ada VA. Ada VA. Jadi sigma V sama dengan 0 menyebabkan VA ke atas harus hitam. Menahan V. Jadi VA ini arahnya betul nggak ke atas? Betul ya, supaya dia bisa menahan V. Jadi VA yang positif dikurangi P yang ke arah bawah negatif sama dengan 0, maka akan menyebabkan ya PA sama dengan P. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh kalau kita ingin menggambarkan sebuah struktur yang diberi peletakan jepit. Ujungnya bebas di sini. Tapi kalau misalnya kamu punya seperti yang tadi, yang gambar yang saya jelaskan. Harus saya ambil yang lebih. Ini. Itu, ini jepit ya. Tapi di sini terus kemudian diberi roll. Satu aja. Nah, ini lebih bagus daripada atas. Struktur statis tak tentu. Stabil nggak ini? Nah, ini lebih stabil daripada atas. Stabil. Tapi derajat ketidaktentuannya sama dengan 1. Nah, ini dipelajari sekarang. Nggak bisa dipelajarinya tahun depan. Kenapa? Karena P di sini atau mungkin nanti ada P di sini atau kemungkinan ada P di sini. Kita jadi bingung ini, VB ini diberi berapa, karena dia harus membagi dengan VA. Gitu. Ya, seperti itu. Oke kah? Ya? Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, apabila, apa tadi ya? Pin ya? Iya, pin. Di kehidupan nyata punya gini kan, modelnya kan gini kan, gini kan, kayak tenda ya, ini sendi, ini juga sendi kan. Nah, kita punya di sini ada sendi satu, terus kemudian ini sendi dua, dan kemudian ini sendi tiga, ya kan? Ya, Bu. Nah, di sini ada dua reaksi. Di sini juga ada dua reaksi. Nah, terus di sini ada sendi. Nah, ini kenyataannya sendi itu kalau digambarkan di lapangan bisa jadi seperti ini. Jadi ini menumpang ke sini atau ini menumpang, ya kalau yang seperti ini kebetulan yang kanan menumpang yang kiri ya. Yang kanan menumpang kepada yang benar. Jadi bisa seperti itu. Angat. Thank you. Ini kah? Gitu ya. Atau ini disambungkan dengan ini, ya. Ini kan balok yang berbeda, kanan sama kiri ya. Kanan sama kiri, beda. Nah, terus habis itu, ini sama ini disambungkan. Terus ini dikasih pelat. Ya, terus ini dikasih baut atau dikasih paku. Nah, gitu. Oke, sudah cukup jelas? Ya, jadi ini tidak sama dengan yang masif seperti ini. Nah, nggak sama. Karena di tengahnya ada perlemahannya, ya. Jadi kalau dia bentuknya kayak gini. Ya. Kan ketemu sama itu tuh. Karena nama kiri kan ketemu ya. Ini nanti dikasih sambungan. Nah, ini terus dikasih pinnya, bautnya, ya,
semacam itu kira-kira kalau digambarkan ya. Beda dengan balok kiri sama balok kanan, nah, semuanya dicor. Ini tulangannya atas, tulangan atas itu tulangan bawah ya. Ya, terus ini dicor jadi satu, jadi tidak ada perlemahan sama sekali. Tapi sini cukup jelas. Jelas. Ada lagi yang bertanya? Siapa lagi yang bertanya? Jadi pin itu yang melemahkan struktur, Bu. Ya, jadi kalau saya apa namanya? Kalau saya buat ini tadi ya. Ada gini. Ya kan? Mau putih, mau hitam, tapi sifatnya dia adalah pin. Ini ada beban seperti ini, ada beban seperti ini. Ya. Ini roll. Udah benar-benar roll ya. Udah benar-benar bagus sendiri roll. Terus kalian kasih pin. Nah, nanti dia jadi kayak gini. Truk patah. Jadi pin itu pindah ke sini. Nah, pinnya pindah ke sini. Tapi kalau misalnya kalian seperti yang kondisi yang tadi, yang normal, yang stabil. Kalau itu tadi kan labil ya, yang di atas ini kan labil ya. Nah, terus ini ada beban merata. Ya, di atas mungkin tadi adalah lantai itu tadi ya, misalnya ini ada plat searah misalnya ya, ini merata seperti itu. Nah, terus ini ada balok lagi di atasnya atau apa gitu. Ya, ini ada beban titik. Itu maka akan menyebabkan balok tersebut akan berdeformasi seperti ini. Enggak apa-apa. Enggak patah. Berdeformasi ini boleh. Ya, ini namanya deformasi atau berubah bentuk, dipelajari semester depan untuk mata kuliah mekanika bahan, akan kita hitung deformasinya ini berapa. Enggak boleh berlebihan memang. Jadi ini deformasinya kira-kira berapa. Nah, nanti ada hitungannya sendiri. Tapi ini adalah struktur yang stabil. Ini adalah struktur yang labil. Ya. Tapi kalau misalnya saya buat seperti tadi, ini misalnya masjid ya, ubah masjid. Jadi ini sendi-sendi, kan jadi derajat ketidaktentuan statisnya kan satu ya. Harusnya kalau ini roll pas, kita pelajari. Jadi kalau ini sendi-sendi, kelebihan satu gitu ya. Nah, tapi di sini dikasih pin. Nah, ini jadi derajat ketidaktentuan statisnya menjadi nol. Jadi ini yang kita pelajari di semester ini. Nanti ada di bab setelah UTS mungkin kita pelajari. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada Bu, cuman agak di luar topik sebentar dikit. Iya Pak. Kan kita kemarin sempat diskusi tentang video Ibu yang mengatakan bahwa kalau di rel kereta api itu ada sebuah rel. Terus kita berpikir rel di rel kereta api itu yang bagian mana Bu? Terima kasih. Nah, gitu. Itu Gerber namanya. Nah ini kan gini panjang ya, rel kan panjang. Tapi kamu mau nyari sepanjang-panjangnya dari Jakarta Surabaya rel segini kayaknya nggak ada yang mau ngerjain. Yang pertama, pabrik baja manapun nggak ada yang bisa ngerjakan besi ya baja dari Jakarta sampai Surabaya. Nah, apalagi ada belok-beloknya, ada macam-macam dan ada pemuaian segala macam. Jadi ini harus dipotong-potong sehingga ya bisa saja strukturnya itu menjadi ini roll kan, terus kemudian ya ini stabil kan. Kalau dari sini aja nggak usah melihat yang ini, nggak usah melihat yang ini ya, stabil ya. Iya. Ini kan stabil. Terus di sini dikasih pin.
Nah, dikasih pin. Nah, gitu. Ya, jadi ini adalah struktur utama. Ini adalah struktur penumpang. Ini labil ini, tapi nggak apa-apa dia labil. Nggak apa-apa dia labil. Kan ini cuma satu reaksi. Terus ini kan juga kayak roll kan? Kayak roll. Supaya dia kalau memuai-memuai malah bisa geser-geser kan, nggak apa-apa kan? Tapi roll dengan roll kan labil. Labil ditumpangkan ke struktur yang stabil. Jadi struktur 1-2 ini menjadi struktur yang stabil. Karena di sini labil ditumpangkan ke stabil. Ini yang disebut dengan Gerber. Nah, terus ini kan mau diperpanjang lagi Jakarta Cikampek sampai kemana, ke Bogor segala macam. Jadi mau belok-belok kemana gitu. Nah, ini ditumpangkan lagi di atasnya. Tumpangan lagi. Dah. Sampai Surabaya. Jadi ini numpang ke sini, ini numpang ke sini, ini numpang ke sini, ini numpang ke sini, ini numpang ke sini. Ya. Nanti gambarnya ya seperti itu. Ini tadi ada strukturnya. Ini. Terus ini ada penumpunya di bawah. Ini adalah tuh induknya. Di sini ada roll stabil ya. Ini ada roll di roll. Nah, ini anaknya di atas. Tapi anaknya menyediakan tempat untuk, nah ini kayak gini. Terus ini menyediakan lagi tempat untuk yang berikutnya dan seterusnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Bisa dibayangkan ya. Dia numpang ke sini, numpang ke sini, numpang ke sini, numpang ke sini. Nah, ini nanti akan kita bahas pada waktu pembahasan Gerber. Sampai sini cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, saya. Oke, ada lagi? Ya. Ada pertanyaan dari videonya? Dari videonya ada nggak yang kesulitan untuk mengakses? Gak ada ya, karena YouTube kan kalian aja kalau dengerin lagu aja lewat YouTube bisa kok ya. Apalagi untuk mata kuliah Mektek yang penting ya. Lagu YouTube kan nggak bisa bikin kalian jadi insinyur. Nah, tapi video channel itu kan bisa bikin kalian jadi minimal lah ya. Separuhnya sudah ngerti. Jadi untuk kedepannya jangan pernah masuk kelas tidak siap gitu. Jadi nanti bingung saya itu menjelaskan apa. Saya itu hanya memberikan poin-poin yang sudah dijelaskan di dalam materi online. Ya. Kemudian saya memberikan PR-PR ya, reaksi untuk mengerjakan reaksi peletakan karena minggu depan kita kuis. Jadi setiap selesai satu bab kuis, setiap selesai satu bab kuis dan kuis itu adalah hampir setara dengan UTS bebannya, UTS dan UAS. Jadi nggak boleh miss. Jadi kuis itu tidak boleh kalian tinggalkan. Ya, jadi kuis tetap harus diikuti dan kuisnya mesti banyak. Kuisnya mesti banyak, PR-nya mesti banyak. Jaminlah pokoknya Mektek akan menjadi jiwa dari sipil gitu. Jadi kalau yang merasa masih euforia, gila gue keren banget ya. Gila, gue keren banget keterima di ITS, ya, keterima di sipil. Sekarang saya nyatakan, lu gak keren banget. Lu gak ada keren-kerennya karena belum belajar Mektek sampai betul. Nah, jadi gitu. Jadi supaya sombongnya hilang. Supaya ngerasa bahwa kamu tuh belum ada apa-apanya. Gitu. Jadi kalau kita sombong kan biasanya ilmu jadi gak masuk ya. Yang mau belajar itu jadi gak bisa masuk karena hatinya udah ketutup oleh kesombongan. Oh, gue pinter banget, siapa yang bilang lu pinter, reaksi peletakan aja gak bisa ngerjain gitu ya. Jadi reaksi peletakan itu bukan sesuatu yang sulit banget. Dia akan menjadi sangat mudah dan jadi sangat fun kalian mempelajari itu, menyenangkan kalau kalian mengerjakannya berulang-ulang. Akhirnya kalian akan merasa bahwa materi ini mudah banget gitu. Tapi begitu kalian tidak menyukai, dari awal sudah tidak mengikuti, kedepannya jadi mau nonton seri yang kedua, seri ketiga,
sequelnya jadi males banget mau nonton gitu. Udah nonton Batman dari awal tuh, Batman itu dari mana sih kok dia bisa berubah jadi Batman gitu. Jadi kita jadi bingung nih, kok ada musuh yang kayak gini yang lucu, kok dia mobilnya bagus sih, emang dia orang kaya, gak tahu ceritanya dari awal kan gak ngikutin gitu ya. Nah jadi saya minta kalian untuk membuat jadi dengan musuh-musuh